Okay, let's go. Oke guys, kembali lagi ke channel RF Production BL, masih bersama Burung Speed Shop. Kali ini kita akan membuat konten, yaitu mencari pin PS on switching XBTS. Ya, sedikit-sedikit buat konten, suara kayak konten. Oke, ini ya, untuk power supply-nya kita fokuskan dulu. Untuk serinya yaitu apa ya? Singgi apa singgi? Oh ini modelnya R11A2651A, merek Inwin. Ini dengan spesifikasi berapa ini? 53 ampere 12 volt. Oke. Ini kita belum tahu ya untuk PSO-nya di berapa. Caranya untuk mencari PSO cukup susah-susah gampang. Yaitu tanyakan, terus kita cari untuk di setiap pin ini, di setiap pin ini. Oh, enggak kelihatan ya. Di setiap pin ini kita dekatkan saja. Di setiap pin ini nanti keluar berapa volt, dan kita coba konsletkan ke ground nanti bagaimana reaksi si power supply. Nanti secara perlahan akan ketemu untuk PS on dan PS skill, mungkin kalau ada PS skillnya, supaya untuk power supply ini mengeluarkan output sebesar 12 volt, yaitu output utama dari power supply ini ya. Oke, langsung saja tanpa bertele-tele kita nyalakan untuk power supply-nya. Oke, alat yang diperlukan yaitu yang pertama tentu saja avometer, bisa digital maupun analog. Kalau punya digital lebih enak karena lebih detail untuk pembacaannya. Terus tentunya kabel AC, kabel AC. Kita colokkan ke listrik PLN, lalu kita cari untuk di setiap pin out yang kecil-kecil ini keluar berapa volt saja, terus kita catat, kita spekulasi satu-satu. Itu cara jika kita tidak tahu datasheet dari setiap pin ini ya. Jadi nek basa Jawa niki nerawang. Gagapi. Gagapi. Pareng ngono Mas. Gagapi. Oke, kita coba nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya, untuk kipas nyala. Terus indikator lampu masuk. Sebentar. Colokan ini rapat. Oh. Baik, nah. Kita colokan kembali. Untuk indikator PLN masuk, sudah nyala. Terus kita usahakan pakai sandal ya, atau alas kaki apa, supaya badan kita tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah ini cukup besar untuk listrik statisnya. Oke, tentu saja alat selanjutnya yang dibutuhkan yaitu avometer, terus pulpen, pulpen dan kertas untuk menandai di setiap pinnya itu keluar berapa volt, terus nanti kira-kira yang harus dihubungkan ke minus atau ground itu nanti yang mana, seperti itu, atau mungkin dihubungkan ke tegangan stand B, karena di setiap
Switching itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Kita gambar dulu untuk di setiap pin yang kecil-kecil ini tadi. Ini yang atas ada 12 pin. Kita tulis dulu atas. Atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Terus yang bawah, kita tulis bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, seperti ini ya. Kita fokuskan dulu. Oke, seperti ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Tulisannya jelek. Oke. Sebelum kita cek, alangkah baiknya kita tentukan dulu untuk pin minus atau groundnya dengan cara yaitu pin output ini menggunakan probe avometer yang satu ke body terus yang satu ke pin sini. Oke, ini tadi di skala kontinu atau skala dioda di sini yang tentu saja kalau kita hubungkan probe seperti ini atau kita hubungkan singkat itu untuk beepnya atau buzzernya itu berbunyi ya teman-teman ya. Oke, ini ke body terus ini ke sini. Oke, ini terhubung ya, pin ini terhubung ke body, terus yang pin satunya itu tidak atau ada hambatan ya di sini ya. Oke, berarti untuk minusnya itu berada di pin yang ini, pin yang ini. Oke, terus setelah kita mengetahui untuk minusnya, selanjutnya kita coba nyalakan untuk power supply-nya. Kita nyalakan, terus kita cek. Ini pindah ke skala voltmeter DC kalau menggunakan avometer digital seperti ini ya. Kita geser ke voltmeter DC, terus kita pin yang satu ini kita hubungkan ke ground atau body. Tentu saja kita taruh di mana ya, kalau ini gini ya. Ini di timpa gitu ya, 4,933 ya. Kita tulis pin 1 ini di sini, ini pin 12. Pin 1 atas itu 4,932 volt. Terus selanjutnya Oke, mungkin untuk proses ini agak lama, jadi saya skip saja, nanti tunggu setelah saya catat semua dan saya coba-coba untuk pin mana yang kiranya untuk pass on agar lebih singkat untuk video ini, agar lebih mudah juga untuk dipahami ya. Kurang lebih seperti ini ya, kita tulis satu persatu per pinnya itu gak kelihatan deh. Kurang lebih seperti ini, kita tulis satu persatu untuk pinnya yang atas itu keluar berapa volt, pin berapa keluar berapa volt gitu ya, seperti ini. Jadi ini bahan untuk kita spekulasi bagaimana kalau pin ini kita hubungkan ke body itu apakah dia konslet atau tidak, atau itu mungkin pin
standby-nya atau gimana kan jadi kelihatan. Jadi tidak asal kita menghubungkan ke ground atau minus untuk pin dari pin kontrolnya ini. Karena kalau kita jika salah menghubungkan pin ini ke ground atau ke body, jika asal kalau ternyata itu pin tegangan standby, yang terjadi yaitu untuk power supply di bagian tegangan standby-nya akan rusak atau jebol ya, seperti itu. Pletek. Nah, pletek lah bos Jone ya Mas Heri ya. Oke, kita skip saja untuk bagian setelah ini, nanti kita videokan lagi jika sudah ketemu untuk pin PSON-nya yang mana, skill yang mana, untuk menyalakan bagaimana, nanti keluar berapa volt kita videokan lagi. Oke, kita skip dulu. Setelah dicek sana cek sini, akhirnya. Oke teman-teman, ini sudah ketemu ya untuk PS on-nya berada di pin berapa. Oh, ini ya. Jadi ini tadi setelah saya coba-coba satu per satu, saya fokuskan dulu. Setelah saya coba satu per satu, saya terhubungkan ke ground. Not ya, catatan. Kalau kalian mau nyoba ke setiap pin ini dihubungkan ke ground, saya kasih catatan harus dikasih resistor dulu, agar supaya jika kita salah menghubungkan itu tidak fatal untuk efek ke belakangnya, seperti itu ya. Tadi saya mencoba dulu pakai R100 ohm, satu per satu saya hubungkan ke ground, efeknya bagaimana ke indikator si power supply dan untuk outputnya sendiri keluar atau tidak. Setelah coba satu per satu, ternyata pin 5 ini yang mengeluarkan 4,977 volt ini tadi, setelah saya hubungkan ke ground, itu untuk outputnya ini keluar, dia mau keluar 12 volt. Jadi untuk PSON-nya itu di pin 5 yang bagian atas. Gimana cara ngitungnya, kok saya bisa katakan pin 5 itu ngitungnya ini dari, saya dekatkan ya, itu saya menghitungnya dari ini ya, dari sebelah sisi ini. Sini saya kasih tanda ini nomor 1 gitu saja untuk gampangnya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12 untuk yang atas ini. Setelah saya coba tadi, ternyata pin 5 ini jika saya hubungkan ke ground, itu dapat mengeluarkan si outputnya si 12 volt. Itu artinya berarti pin PS on itu berada di pin 5 dari power supply ini. Oke, mungkin untuk saya membuktikannya bahwasannya benar itu pin PS on-nya dan apakah bisa keluar untuk tegangan, mungkin saya cuma agar lebih kelihatan, kita fokuskan. Oke, kita colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar ya 12,3 volt. Jadi untuk power supply apa ini tadi? Oke, jadi untuk PSU merek Inwin, mereknya unik ya namanya, Inwin seri R1I A2651A, itu untuk PSON-nya berada di pin 5 yang bagian atas ke-5, itu dihubungkan ke ground. Groundnya berada di mana? Groundnya itu berada di ground output dari si power supply ini, yaitu berada di sebelah tengah ini ya, yang tembaganya besar. Jadi kan ini output plus, output main, standby, dan terus pin kecil-kecil ini ya.
plus main stand B terus pin kecil-kecil yang kita hubungkan ini tadi. Groundnya berada di ini yang di tengahnya. Dan untuk mencari groundnya itu seperti yang saya terangkan tadi cukup mudah, yaitu untuk pin ini kita cari menggunakan avometer, kita pindah ke skala dioda, yaitu di posisi dioda kontinuitas, di posisi kontinu. Sebagaimana kalau kita hubungkan probe-nya ini, itu akan bunyi beep. Ya. Pokoknya ya gampangnya probe selektor yang menunjukkan apabila kita hubungkan probe-nya ini berbunyi atau menunjukkan bahwa itu konslet. Gitu ya. Cara gampangnya, cara mudah ya. Satu ke body, satu ke pin output ini. Karena rata-rata power supply model seperti ini itu untuk minusnya itu terhubung ke body. Dengan catatan output sini di data set di tulisan ini menunjukkan outputnya plus 12 volt atau berapa volt, terus maksimal berapa ampere. Dengan tanda awal plus berarti itu keluaran plus, yang artinya untuk minusnya ini pasti terhubung ke body. Seperti itu ya, mungkin bisa dipahami. Mungkin untuk yang bingung bisa tanya di kolom komentar. Mungkin ini bisa di screenshot untuk ini ya, merek dan serinya ini. Terus untuk pinnya ini yang dihubungkan ke ground itu ini. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian untuk konten kita kali ini. Tentunya bersama channel Burung Speed Shop. Kita kali ini numpang ya guys, numpang di studionya Burung Speed Shop untuk konten kali ini. Seperti itu, kita buat konten untuk mengisi YouTube karena lama tidak upload ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga subscribe channel Burung Speed Shop. Oke, jangan lupa di share-share juga. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian. Oke, see you. Terima kasih.